produk yang didiseminasikan ke masyarakat. Teknologi inovatif aquaponik dan kolam bioflok untuk menunjang swasembada pangan di Kota Tangerang. Keterbatasan lahan menjadi salah satu permasalahan utama dalam kegiatan pertanian dan perikanan di kota besar. Sehingga diperlukan inovasi teknologi agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Melalui program produk teknologi yang didiseminasikan kepada masyarakat berupa teknologi aquaponik dan kolam bioflok yang dilengkapi dengan pemberi makan ikan otomatis dan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga surya. Program ini bertujuan untuk menunjang swasembada pangan masyarakat Kota Tangerang. Luaran program ini adalah adanya inovasi teknologi aquaponik, kolam bioflok, feeder pakan ikan otomatis, dan pembangkit listrik tenaga surya yang bisa beroperasi dengan baik dan berkesinambungan. Melalui program ini, diharapkan teknologi-teknologi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok wanita tani giat berdikari dan kelompok wanita tani dapat hidroponik, banyak manfaatnya ya.